Yo, halo semuanya, kembali sama gue Neko, dan di video kali ini kita bakal main Cash Revolution dan kita akan menggunakan tim Dark Force terakhir kita, guys ya. Dia ini adalah Dark White Rhinoceros Titan, coy ya. White Rhinoceros tapi dark, coy. Jadi warnanya ungu. Waduh, nggak nyambung, coy. Harusnya putih, coy. Oke, butuh beberapa saat baginya untuk mencapai kecepatan penuh. Tetapi begitu kita menyerang, dia tidak dapat dihentikan. Menggunakan kecepatan gilanya untuk menghancurkan segalanya. Dia memiliki serangan charge yang sangat kuat, tapi dia butuh dalam berbelok di tikungan, guys ya. Oke, teman-teman, kita langsung nyobain si Titan, coy. Kita akan pilih normal, single layer normal ya. Dengan dark burst dia bisa mengurangi level musuh menjadi 1. Dan juga dia bisa apa namanya tuh, gak ada salah, dia bisa unpoku Ogi. Lalu dia memiliki strength 3000 dan 4500, guys. Kita bakal scan Titan. You can use this card. Oke, okay, let's go. Oke, okay, kita scan Titan. Tadi gak bisa di scan kalau pakai angka card scanner. Harus gue cari dulu barcode ya. Untuk strong card-nya tentu saja dia pakai forbidden power ya, karena dia itu digit P, coy. Terus kita bakal pakai Great Comet buat resurrection karena ini rawan sekali ya. Let's go. Iya, Titan Dark White Rhinoceros. Mecha Lion dan Marionette Gorilla. Waduh, ngeselin nih lawan robot nih. Biasanya gua kalah. Let's go. Wah lah, bener baru main udah diserang kita. Ini musuhnya persis kayak kita pakai kemarin ya. Siapa ya? Sama lagi jurus utamanya Cutting Star. Aduh bang, sakit banget. Udah bete lagi dong. Buset. Oke, mantap. Iya, heal and two. Jebret. Oke, ditendang pakai kakinya. Aduh, dikit banget damage-nya. Let's go. Non-stop convoy. Ankoku Ogi. Waduh, duar, gas terus, fokus, jebret, langsung ngokat ya. Kita akan melawan Marionette Gorilla. Semoga kita bisa menang lawan Marionette Gorilla. Kalau nggak salah sebelumnya sih, pas lawan Marionette Gorilla tadi sekaratin, coy. Terus kita baru bisa bunuh Marionette Gorillanya sampai resurrected malah. Kita lihat sekarang apakah sama? Atau Great Comet bisa langsung memangshot dia? Dan bener, sama kayaknya nih feeling gua. Iron Pressure. Your opponent, sama nih, bercis loh. Your opponent is cursed, kayak video yang kapan itu ya? Kenapa kita dapet kayaknya? Kalau itu sih gue kalah ya kemarin ya. Wah, kalah ini. Wah, percis, coy. Ini kayak sama-sama skemanya sama percis ya. Sama ini mah. Percis ini, coy. Bahaya nih. Fokus. Nah, abis ini gue kena serang lagi nih kalau dari skema yang sama. Apakah enggak? Oh enggak loh, tapi apakah bakal pakai full aura explosion? Kita lihat dulu, guys. Oh udah pakai, mantap full lagi darah gua. Don't stop convoy. Tinggal full throttle spin yang belum kita dapetin ya. Jebret. Tabrak terus. 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 Langsung aja Titan. Jebret. Tiba-tiba lu teleport ke situ ya. Wah, kagak mati, guys. Wah, kayaknya gua kalah nih. Maksud gua mati nih kayaknya nih. Wah, iya nih, kalau dari yang kalau enggak salah skema gua sekarang si Marionette Gorilla, terus gua juga dimatiin sama dia terus di resurrection.
Kita lihat aja ya guys, siapa sama. Gak fokus coy. Bejir. Sama nih kayaknya feeling gua. Dark Burst nih, kayaknya gua bakal mati di sini. Oh enggak, gua gak mati. Tapi kita saudara gua dikit ya. Ankoku Ogi, non-stop convoy. Jurusnya ini mulu. Jebret. 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 Kita akan menantang Armageddon Virtus kalau gitu ya. Let's go. Apakah kita bisa memenangkan ini? Waduh, baru main langsung mati kita guys. Udah kenapa nggak mungkin bisa fokus soalnya guys. Tapi sekalinya kita bisa fill aura explosive dari itu full lagi sih. Langsung resurrect, kayaknya kita akan mati feeling gue. Sekali aja kita dapat, nah udah mati kita Galaxy Runway. Kayaknya ini gak bakal bisa difokus punya nih. Nah kan bener. Galaxy Runway. Jebret. Mati gua kan? Gak bisa fokus coy. Kita lanjut lagi ke strong ya. Round 1. Let's go, apakah kita akan dapat G ya guys ya? Karena kita mau dapat G ya harusnya. Wadah, capek deh. Wow. Konpokoring. Watch out. Duck Bus tuh. Doubling. Non-stop convoy, kita akan one shot dia kalau bisa, kalau bisa. Masih belum dapat full throttle spin loh. Seribu sembilan dua ribuan. Duar. Mati nggak sih? Kayak sekarat deh. Wah bener sekarat. G, please. Langsung aja, doubling, let's go, dia full throttle spin, akhirnya keluar. Bejir ditusuk, dia puter-puter. Oh gitu doang, tapi mantap jiwa. Kasian banget nomor. Kita lanjut. Blue Hercules. Dia gold card guys ya. Ayo dong Great Comet. Great Cometnya belum tentu bunuh dia. Let's go. Kita akan menantang yang kiri kalau kayak gini ceritanya. Ternyata mati ya sama Great Comet ya. Gue gak nyangka coy. Lawannya Secret coy. Final round.
Let's go. Full throttle spin. Evil Aurex Machine langsung dikeluarin. Langsung. Hell and two kah? No. Kena landing shot dan bekas karat kita. Gak bisa fokus kah? Ya udahlah. Resmi sekarat. Percuma kamu dark burst, karena kita bakal mati di one shot. Ini gak ada Devil Aura Explosion ya. Jadi pake tadi. Wah, mati kan bener. Kena lightning shot lagi guys, mati guys, terima kasih. Mati kita guys. Oke. Terima kasih Titan telah berjuang. Oh, si Resurrection, gue lupa. Tapi kayaknya gak ada harapan ya. Gue udah dapet Tetris tapi gue gak nyerang-nyerang guys. Oke, nyerang. Evil Aura Explosion dikeluarkan untuk isi darah. Dapatnya dikit doang ya. All G, udah kita mati guys. Resmi mati, percuma dapat P. Dipasrahkan saja guys. Kena Vortex to Dragon. Bejir. Gak ada fokus sama sekali coy. Gak dong, jebret mati. Resmi kalah kita ya. Oke, sampai di situ dulu video kali. Next ada video apa lagi nanti kita tanya guys ya. Oke, gue Neko, I'm Pistol Choy. Bye bye.